Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Permenaker. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, JHT. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Pratikno menyebut pencairan dapat dilakukan oleh pekerja yang sedang alami masa-masa sulit saat ini, terutama sedang menghadapi PHK. Nantinya, dikatakan Pratikno, aturan itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi lainnya.